Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku sudah memiliki strategi khusus menarik suara pemilih. Ia mengaku telah melakukan safari politik ke sejumlah daerah, menampung aspirasi relawan dan masyarakat. Gibran mengaku telah menyiapkan ide-ide baru untuk menarik suara pemilih. Namun, ia enggan membocorkan strategi seperti apa yang akan dilakukannya nanti. Gibran mengatakan untuk bersabar menanti jadwal kampanye resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Meski demikian, Gibran mengaku telah banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat, baik dari Jawa Tengah maupun daerah lainnya. Banyak. Nanti ya saya bocorin satu persatu. Apa mas, kalau boleh tahu strateginya seperti apa? Ya kan apa? Udah saya bocorin 6. Nanti ada lagi ya, sambil jalan ya, nunggu masa kampanye saja, oke? Kalau safari politik kemarin, apakah ada saran atau kritik dari masyarakat gitu mas? Kritik? Soal waktu kemarin sempat menjalani safari politik itu, apakah ada saran atau kritik dari masyarakat? Oh banyak, masukan-masukan. Seperti apa mas kira-kira? Ya udah saat.